Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Amar. Ya, saya. Alhamdulillah, sihat eh? Alhamdulillah. Okey, semua dah ready? Dah. Okey, jom. Jom. Pergi kedai. Baik. Okey, duduk. Muat eh? Biasa naik kereta kecil-kecil ni? Tak biasa. Alright. Pintu tu tak kuat tu. Buka balik. Mana buka eh? Tak buka balik. Ha? Ni. Ha? Memang saya kena marah sikit. Marah tu. Macam mana boleh start bisnes ni? Okey, kan saya memang bermula daripada bawah lah, memang daripada zero lah. Sebab dulu saya kerja kilang. Time tu saya terpaksa jual barang motor saya lah. Motor saya, motor kesayangan saya jual. Barang-barang motor saya jual demi nak menyelamatkan, nak meneruskan bisnes. Okey, dah sampai dah. Dah sampai dah. Jack. Buka kau, cik buat macam ni sikit. Yes. Dengan tu. Yes. Oh, sama. Sama kan? Aku dah lapar. Aku dah lapar. Aku dah haus. Ha, jom kita masuk dulu. Baik. Terasa mango dia. Ha, kan? Inilah Ahmad Jack punya speciality. Kedai ni hanya ada jus saja. Ha, ni antara lima ni antara yang kita sentiasa ada lah. Aku minum ni. Isi plum tu, bukan plum, mangga tu seketul-seketul boleh dapat. Betul punya pekat. Selain pada minuman ni, makanan yang dia special korang lah. Okey, kalau kat sini biasa saya suggest sup gabok tulang merah. Dengan western kita ada creamy spicy chicken. Kalau penonton ni nak tahu kat mana kedai ni, macam mana dia nak? Boleh Google ke apa ke? Boleh search dekat Google. Tak pun add Instagram saya, Ahmad Jack. Nanti kat situ ada nombor telefon saya. Nanti saya akan bagi location. First aku akan try sauce dia dulu. Creamy spicy chicken. Oh, nice. Dia masam, lepas tu dia ada pedas-pedas di hujung eh. Lepas tu dia lemak gitu kan. Okay, kita try chicken dia. Besar kau punya portion ni. Selambak ah. Kat sini macam inilah. Kat semua lain dapat pun macam gini. Dia punya creamy, dia punya pedas, lemak, semua ada. Balance. Now aku nak try tulang. Yang antara hot sale kita lah. Memang kadang customer dari luar, KL apa semua, dia akan cari ni, tulang merah. Okay, tulang merah dia guys. Sebelum apa-apa, dia serve dengan roti menggali, garlic. Sapu dengan garlic dulu. Lepas tu, grill. Kita grill. Biasa orang serve dengan roti biasa je. Okey, jom kita try. Okey, first kali aku nak try dia punya sos dulu. Masya-Allah. Okey. Ni resepi sendiri ke macam mana? Ha, turun-turunlah. Tak, saya belajar dengan mak kawan. Kawan punya mak. Okey. Sebab first makan dekat tempat dia. Aku jarang jumpa kat Johor. Okey. Kat Singapura biasa. Betul. Dia memang color je kat mamak-mamak kan. Betul. Memang color. Memang warna pegang. Sos tomato dia kau boleh rasa. Pedas dia, lepas tu lemak kambing dia kau memang boleh. Boleh masuk terus. Sekejap eh. Masya-Allah. Dia kalau macam ni, roti galik dia kalau nak sedap lagi tempana panas tadi terus. Kita ada dua nada. Dia darah tinggi, minum ni dia turun balik. Apa? Wih, dahsyatnya. Sekejap eh. Saya cuba gigit dia punya
Kita pakai tangan ni dah habis ni. Boleh. Cuba ni. Ha. Okey, aku sudah tak boleh cakap lagi. Aku cuma boleh cakap terima kasihlah. Sama. Belanja aku makan ni, belanja minum air, bawa aku jalan-jalan JB. Suka eh? Suka, seronok. Yeah. Okey. Confirm aku repeat lagi. Okey, saya pun nak berterima kasih jugaklah kepada PUJB untuk rekod kedai saya, mempromosikan kedai saya yang berada di Kempas Johor ni. Jadi jumpa di episod akan datang. Okey. Dan cukup makan lagi. Sambung.